Aduh. Guys, jadi Kilpa itu mau nyebrang ke Jorojoy. Gila, mereka mah berduaan. Motornya guys, kita udah sampai di Jorojoy. Itu tidak berbentuk ya jiwa aku guys. Oh masih berbentuk. Ini. Ih, apa aja nih teh? Ya, aku masih kasih gua guys, tapi aku mau makan gula, mau makan gula. Ya, seru-seru nih gitu. Atau ini Ludia. Adalah senang Ludia. Nol ya guys. Aku makan seblak tuh Yagasa dan itu sangat-sangat pedas. Pertama dan terakhir kali itu teh. Wait a minute. Ini kedua kali lagi deh, ini kedua kali. Oh iya benar. Ini teh. Namanya siapa? Amal. Level 1 pedas enggak? Pedas ya kalau asin pedas. Enggak pengen manis sama. Manis. Dua ya? Iya. Belum di itu. Apa? Oh, di blueprint. Lagi. Sip. Iya. Tenang, hati aku gak tenang. Ayang aku mau jalan-jalan. Emang kedengeran nih suaranya. Kedengeran tuh. Soalnya ada kipas. Nanti kan ada itunya, apa teh subtitlenya. Sama kan bagian kamu. Tuh guys, di sini ramean. Wow. Ramean. Ramai. Tersengat. Tersengat ya. Sama lebah. Ih, si Siva gimana? Belum dipesenin. Nih guys, jadi Amal sama Asri teh waktu di Tasik dapat tukang seblak enak banget. Nah, katanya Jorojoy sama rasanya kayak gitu. Oh, ya, mari kita buktikan ini sesuai atau tidak. Betul. Personil baru. Hours later. Guys, dari tadi belum datang nih. Itu pas minggu depan bagiannya dia harus selesai sebelum sebelak datang. Sumpah lama banget ya. Soalnya dari bapak bilang kayak ini tugas buat. Soalnya di sini rame banget guys. Muka sudah jenuh karena kelamaan. Udah minta telepon bapak. Jam 5 lewat 1. Iya, oh benar. Telepon bapaknya. Lama banget. Terus ngapain kalau nggak suka sebelah kesini ha? Pengen ngumpulnya, pengen ngumpul.
Ya, kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ada Aisyah tuh, Aisyah diam-diam baik. Punya dia udah datang nih. Kayaknya mau duluan makan dia. Teh. Tak siapa yang mau menipekat kuah naik enak kemakan ya teteh aku selalu habis kuahnya denai guys ya Amal sini punya Amal punya lo dia cok boleh sayur banget ini mah sayur biar sehat iya besok ini sebelah sini belum datang oh kan dia gue nyobain sini sama amis ih iya cokanya asin asin manis oh ama manis kasih sayang halo guys itu doang orang teh dia tadi pulang dulu jadi beda sendiri. Percepat ya. Iya. Makan setelah pakai jari. Iya makan setelah pakai jari. Makan setelah pakai jari. Kalau punya aku sama Uzia udah habis. Ini belum. Dan yang itu, yang ini yang bertiga belum datang. Mereka udah bad mood. Sajamnya nunggu anak. Lebih lagi. Aku juga udah biasa sampai 2 jam. Aku enggak pernah nunggu selama ini. Hanya sebelah. Aku Abi sama kuahnya, guys. Aku enggak sama kuahnya karena bagian bawahnya ada kayak bumbu-bumbu yang bisa blender aja gitu kurang suka. Enak buat sebelah bagian. Enak. Lumayan, not bad. Tapi jauh kurang lama. Worth it sih kalau misalkan dibawa ke rumah. Misal nunggu sejam, setengah, dua jam. Keburu lapar juga. Gak worth it sih untuk ditunggu selama itu. Tapi kalau untuk mau pulang, biasanya lebih cepat. Jadi ya oke lah ya. Kisaran harga tuh ya tergantung sih. Topnya mau pilih apa. Kayaknya yang punya aku tadi 11.000 per hari minggunya. Sama ada kayak sedikit banget gitu. Ya ini tim asin sedang asin ya manis ya sedang level 0 pakai sayur ya pakai sayur biar ini tim asin ini udah mau maghrib 6 ya mana sih kelihatan ya. Mau minum sih pak. Kita baru makan guys. Yeah. Pakai telur. Mana belum datang? Mana belum? Ya, berarti itu berarti.
deh. Bye-bye. 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 Bye-bye.